cari hadiah untuk Adam, tapi saya nak beli benda yang merepek-repek. Saya tak nak bagi hadiah yang kalau dia dapat, wow, tak nak. Saya nak beli hadiah yang dia rasa dia dapat tu. Benda kau ni Farah macam tu. Orang Farah rasa Farah dah jumpa dah barang apa yang Farah nak bagi dekat Adam. Dia kan selalu menang transformasi kan. So Farah rasa Farah nak bagi hanger. So dia bolehlah letak baju-baju yang dia pakai, baju-baju yang banyak di longgok-longgok rumah tu kan. So dia gantung lepas ni elok-elok. So macam nak bagi ni. Tapi kita bagi satu je lah. Nanti yang lain pandai-pandai lah bagi. Tapi hangar. Korang, sekarang Farah tengah jalan dekat area mainan tau. So lepas tu Farah nampak satu patung ni cute sangat. So Farah rasa Farah nak beli untuk dia letak dalam kereta. So Adam, saya nampak ni tau. Comel. Saya rasa saya nak ambil ni. So Adam boleh letak dalam kereta. Sebab kan saya, dia bagi saya bantal tau. Saya tak tahulah nanti nanti dia dah post konten ni, korang tahulah kan konten yang dia bagi saya bantal tu. So saya nak beli ni. Sebab dia nampak comel. Comel and Adam boleh letak dalam kereta. So hari-hari setiap kali kau pergi kerja, setiap hari kau pergi kerja, kau akan ingat aku. So saya beli ni. Comel tak? Comel tak? Comel tak? Tapi dengan tak ada salam, tak ada apa ya. Saya masuk kereta, saya ya. Panggil hi baby. Kanlah comel tu. Tu comel untuk couple lah. Saya tak couple dengan awak. Ya, kita best friend pun boleh. Boleh. Best friend pun boleh gitu. Kita pergi settlekan kerja kita dulu. Yes. And then terima kasihlah kerana saya buat saya tunggu 20 minit. 20 minit ke? Ya, sampai 20 minit. Saya kat sini daripada pukul 5.30. Eh, tak sampai 20 minit. Betul. Tengok balik call pukul berapa. Okay, let's go. Menipu. Okay guys, so sekarang Okay guys. Hari ni pada saat ini saya ajak Adam pergi Tasik. So wow. Adam bawa saya pergi Tasik mana? Cyberjaya. Adam tahu kenapa nak buat apa kat Tasik ni? Saja nak ajak jalan-jalan. Oh, makan angin. Nak healing bersama Adam. Healing? Kenapa? Kenapa? Ada kisah yang sedih-sedih ke? Tak ada. Saya saja nak ajak jalan, nak bercerita, nak create momen-momen terakhir bersama Adam Nazri. Okay, jom. Let's go. Okay, jom turun. Bye. Pening kepala aku. Orang lagi healing, mana plastik tu buat apa? Adalah, aku macam nak ni makan-makan. Makan-makan, kau buat apa? Nanti buat makanan sikit. Nak makan dengan Adam sambil borak. Wah, tak ada makanan. Wow. Mantap-mantap lah Encik Farah. Wow, so amazing guys. Tapi Tika? 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 Tika tak ada Tika dekat rumah dia. Bukan Tika, bengong. Tikar. Tikar, tak apa, kita duduk je dekat kerusi-kerusi yang ada. Eh, basah jubuk. Tak apa. Pukul. Biar je. Kejap je. Sekejap je. Dah jadi tikers pula. Tikers. Aku sekarang dah belajar dengan Tika jadi slay. So, AI Tika slay. Tapi saya geng sneakers. Oh, simpan sneakers. Saya sneakers. Tak apa, biar saya jadi slay lah kalau minum. Okeylah. Lepas tu nak set up kat mana ni? Aku tak tahu kenapa dia ajak aku pergi datang Tasik ni. Apa benda? Jalan-jalan. Alah. Kan hari terakhir kita bersama. Hari terakhir ke? Hari terakhir ke? Tak. Lepas ni ada orang selalu datang ke Bangsa untuk menemani si Farah. Lepas ni kalau nak jumpa aku, kau datang je lah tempat aku, okey? Tak apa, aku lah datang cyber jumpa kau kan? Boleh. Okey, Un. Okey, jom kita orang cari tempat dulu, okey? Let's go. Okey, sekarang kita dah sampai dekat tempat yang Farah pilih site ni. Farah pilih site ni, Adam tak tahu kenapa. Cantik kan? Yelah, memang cantik untuk background. And then kita ada bulu-bulu lah. Ya, ada bulu-bulu. Ada bulu-bulu kat mic kita. So, apa-apa pun kita set up dulu. Okey, so sebenarnya aku ajak kau datang sini di tepi Tasik. Berangin kuat, Mat. Betul. Okey, betul. So, untuk ajak kau borak-borak. Kau tanya aku soalan, aku tanya kau soalan. So, nanti lepas ni aku dah tak ada, kau datang Tasik ni kau ingat memori kau dengan Farah.
Kalau kau ingat lah. Kau ingat lah kan. Ramai aku bawa datang Tasik ni. Oh ya ke? Member-member. Tak boleh kira kan ni? Boleh kira. Yang lain jantina tu tak ada. Dengan Farah? Farah enggak seorang je setakat ni perempuan. Okay. Sebenarnya aku ada nak bagi something dekat kau. Bagi apa? Okay, tak. Benda tu simple je lah. Simple sangat-sangat. Tapi kau ni kan Adam. Bukan. Dia kentut guys. Dia dekat mana-mana dia boleh kentut korang. Kat dalam kereta. Aku nak buah long. Di mana-mana sahaja. Adam Nazri. Ya. Okay, aku sebenarnya nak bagi kau satu benda. Aku kan? Aku kan? Jangan nyemang orang tengok. Sambung. Aku nak bagi kau something. Tapi apa? Benda tu tak adalah special mana pun. Biasa je. Biasa je. Okay. Tapi kau boleh simpan lah untuk kenangan barang daripada aku. Mana? Aku tak nampak apa pun. Ni plastik ni. Plastik ni. Plastik ni. Adalah. Mana boleh. Sabarlah. Ya, aku cakap apa barang ni. Saya cakap kat dia ni tadi plastik makanan nak borak-borak sampai makan. Sebenarnya ni barang untuk Adam. Ada tiga benda sebenarnya. Tiga benda. Tapi bagi aku satu benda tu je yang special. Yang menarik. Lagi dua benda tu. Boleh buang lah. Adalah buang aku beli tau. Okay. Farah beli pensel aku simpan. Okay. So kau kena pejam mata dulu. Nanti kau pegang-pegang aku. Tak ada, aku tak pegang kau. Jangan risau, aku tak nak pegang kau pun. Risau. Okay. Pejam mata dulu. Jangan buka. Kau buka kau berdosa. Yeah. Aku letak kat sini dulu tau. Mana Acik main dosa-dosa? Aku letak kat sini. Apa tu dia cakap? Biar. Tutup mata dulu. Kau tutup mata dulu. Ya, dah tutup mata buka. Dah Farah. Kau buka kau dosa, Adam. Kau buka kau siap. Ini hadiah pertama. Tapi jangan buka mata. Biar aku cakap dulu. Ini hadiah pertama korang. Nampak tak? Tak boleh nak sorok korang tinggi sangat. Aku letak kat belakang dia dulu. ada lagi. Aku kan tidur kan macam mana? So, dalam kotak ni je yang bermakna sikit lah. Bagi saya. Jangan tengok. Dalam kotak ni je yang bermakna sikit. Sebab saya nak suruh dia letak dekat. Nanti kan. Okey. Adam Nazri. Sabar. Aku suruh buka pada kau buka tau. Benda ni agak kelakar lah bagi aku. Kau janganlah beli benda-benda pelik. Spender ke aku. Paper bag dia je comel. Dalam dia tak comel. Okay. Farah beli ni korang. Sekejap. Okay. Bagi dia tengok sendiri. Okay. Okay, sekejap. Okay, kau boleh buka mata. Buka mata. Tapi aku tak letak lagi depan kau. Buka je mata. Nak buka ni? Buka je. Gerak-gerak. Buka. Okay. Sekejap. Bagi aku tenang sekejap. Okay. Sabarlah. Aku dah nampak dah lagi benda ni. Okay. Anak, kau tengok sendiri. Okay. Kita tengok daripada paper bag dulu, guys. Apa ni? Bau DIY korang. Apa benda yang kau beli ni, Farah? Apa pancingnya hanger ni? Kau tanyalah aku kenapa aku bagi hanger. Kenapa kau bagi hanger? Ada harga ke? Tak ada. Okey, hadiah pertama dia hanger. Pony? Okey, ni hadiah pertama dia hanger korang. Cuba kau beritahu aku lah. Apa pancing hanger ni? Hanger ni aku beli sebab... Nak buat jalan-jalan? Kan. Aku beli hanger ni untuk kau sangkut baju kau. Kau kan selalu menang transformasi. Bodohnya alasan kau ni. So, kalau kau menang... Kau pernah tak kena bukung hanger? Biar aku bukung kau. Okey, ni hanger taklah. Kau boleh gunalah untuk gantung baju kau. Gantung tuala kau. Aku dah penuh dah hanger kat rumah. Tak apa, aku tambah. Kau tambahlah. Kalau ikut kan aku nak beli yang banyak-banyak tu. Tapi tak apalah, aku beli satu je. Patutnya kau beli yang banyak-banyak tu lagi function, kau tahu tak? Tak, sebab ni menarik. Walaupun... Ni menarik. Menarik, tapi ni satu je gila. Okey, tengok lagi satu hadiah. Bodoh, apa benda ni? Korang tengok ni, saya beli cawan ni sebab macam sambung muka dengan Adam. Apa baju kau beli mak ni? Tengok, untuk kau minum lah. Lepas ni, kat rumah, lepas aku dah tak ada, kau kena minum pakai cawan ni. Kau tak boleh minum pakai cawan lain. Kau dah santau cawan tak ni? Tak ada gila. Nanti aku teringatkan kau orang minat lagu. Lepas ni Adam Nazri, lepas aku dah tak ada kat sini, kau kat rumah ataupun kau bawa ke office ke, kau kena minum pakai cawan ni tau.
Aku kena hari-hari. Di mana saja? Ha, di mana saja. Maknanya kalau aku pergi kedai makan, aku buat cawan ni? Tak yalah. Kat rumah, kat rumah aku kena pakai ni, cawan yang aku bagi kau. Okey, dua benda ni. Paper bag punya besar. Dua benda ni je. Okey, tak apa, tak apa, tak apa. Aku still boleh terima. Aku still boleh terima. Eh, daripada aku bagi binatang ke, katak ke kan? Ya, aku tak pernah. Kau tak kena? Aku takut lah benda macam tu. So, itulah dua hadiah daripada saya. Itu je. Ada saya. Biar aku beli sendiri, aku bayar balik pun. Eh, appreciate sikit. Appreciate, appreciate. Aku pergi susah-susah. Okay, tutup mata lagi. Ni hadiah yang betul-betul lah. Okay. Ini hadiah yang betul-betul. Tapi simple je. Kau jangan tengok. Asal mau bagi kari tu benda ni? Adam! Ya, ya, ya. Tumbuk. Oh, kan? Okay, ni hadiah yang sebenarnya lah. Tapi simple je korang. Tapi bolehlah untuk buat dia ingat saya. Kau ingat kan? Yang pasti boleh buat kotak je. Aku kan? Aku marah kau. Ya, ini lah konten. Okey. So, saya mau Maggi Curry dah. Dalam mata kau. Ni, hadiah sebenarnya. Kotak dia comel kan? Kotak comel? Cantik kan? Yeah. Tapi murah je kotak ni. Beli kat DIY je korang. Aku ambil mood lah. Tapi simple je tau weh. Simple je. Aku tak kisah pun simple ke tak janji daripada kau yang bagi. Ya, simple je korang, simple je. Nanti dia dah buka baru bagi, saya bagi tahu sebab apa saya beli ni. Okey. Okey okey. Okey okey okey. Kau peganglah bawa okay, dia. Aku peganglah. Ni tak iPhone 14, iPhone 15. Adanya. Aku tak kaya okay, gigi sangkau. Kau pegang bawah, aku pegang atas. Okey, sabar sabar sabar. Okey. Satu. Bodohlah barang kau bagi apa ni ajai. Betul lah. Tadi kau kau takut sangat. Eh, aku hidup dalam dunia kena kereta ni lama tau. Aku bukan fan. Tapi aku tahu lah benda yang kalau benda tu prank. Okey. Tak ada. Okey, aku boleh. Tak ada. Tak ada benda merepek pun. Tak ada benda merepek. Patik dia aku dah terbang lah. Tak apalah. Okey, sabar. Yang penting bukan spender. Okey, bukan. Kutuk mata. Kau tepilah sikit. Kau tutup mata. Okey, okey. Biar aku pegang je lah. Tak buka je betul-betul. Aku buka gila-gila. Kau tutup, kau tutup mata sambil buka. Tepi, tutup mata. Tepi yang ni, okay, jari tepi ni. Benda elok je. Benda ni bodoh. Kenapa boleh beli? Kau orang tengok Adam ni. Kenapa okay, benda elok-elok? Nanti kau tengok video Farah beli. Aku ingatlah benda lah. Kau mesti, cari benda yang muat dalam ni. Tak, tak. Aku ambil benda ni dulu baru aku cek kotak lah. Oh, iya ke? So, aku beli ni sanyalah sebab apa. Okey, kenapa? Sebab hari tu kau bagi aku bantal. So, aku macam nak bagi kau bantal juga. Tapi aku tengok benda ni comel. So, aku ambil benda ni. Comel pada diri kau lah. Comel pada akulah. Eh, aku dah buat apa ni? Aku tak payah, aku tak sini. Dengar je kan? Dengar. Aku rasa mungkin esok hilang. Yalah. Yalah, simpan. So, aku beli ni sebab nak suruh kau tak dalam kereta. Kau tak dalam kereta tau. Eh, kau dengar tak aku cakap ni? Ya, dengar. Kau letak dalam kereta. Kau letak kat mana? Tak dalam kereta kat depan, kat atas dashboard tu. Oh, maknanya setiap kali aku bawa kereta, aku ingat kau lah. Setiap kali kau bawa kereta, naik kereta pergi kerja, balik kerja, kau ingat aku. Mana? Tak apa. Aku kan. Tak ada sekut lah, guys. Okay, so saya beli ni korang. Comel kan. Sorry lah, nanti hadiah bumbu ni aku bagi masa candlelight dinner. Oh, kau kantikkan candlelight dinner. Cuba tengok. Tengok ni korang comel kan. Sama tak muka saya dengan dia? Nanti lalu kan kau nak cakap kalau aku letak depan tu aku ingatkan kau 24 jam. Macam tu. Jangan dulu nanti kau... aku kena santau macam mana aku nak kahwin dengan orang lain. Susah aku tak ada santau apa-apa lah gila. Tak ada mana tahu aku letak benda-benda dalam tu. So, ini adalah untuk kau. Ada-ada biasa je. Thank you. Aku tapi, walaupun... aku beli ni sebab nak suruh kau tak dalam kereta. Kau kena letak, kau tak boleh letak tempat lain. Memang wajib tak dalam kereta. Lepas tu macam mana? Hari-hari kau pergi kerja, balik kerja semua kau tengok benda ni. Mana macam ni kau nak tahu yang aku tak buang benda tu? Hari-hari kau kena update kat aku. Kalau tak kau ingat kau peran aku. Setiap kali kau pergi kerja kau snap hantar kat aku. Hantar gambar ni je. Oi, nanti kalau aku apa even ni? Even aku dah tak ada kat sini. Hari-hari before kau pergi kerja, kau dah masuk kereta, kau snap kau send kat aku. Cakap Farah nak pergi kerja dah, kau hantar gambar ni. Alah, nanti kau sangkut dengan aku ke tak tahu. Kau buat tau, Boleh. Aku beli ni sebab tu. Boleh. Sebenarnya ada je benda lain lagi tapi saya tak nak bagi hari ni.
Hari ni ada benda lagi. Hari ni saya bagi benda buku-buku. Mantap lah Farah, ada benda lain lagi. Mantap. Kau ni kan aku siku. Okay, thank you Farah. By the way, tapi sorry lah, simple je. Yang hanger dengan cawan ni saja je. Ni je main point dia sebenarnya. Tapi sebab aku nak bagi ada cerita. Aku nak bagi ada cerita. Waduh, gila lah ada cerita. Gila, content creator. So itulah dia. Dahlah, kita lagi sewa barang untuk Una pula ni. Itulah tu. So barang dia pun dah gelap dah. By the way, aku nak ucapkan thank you walaupun benda ni kecil. And then benda ni tak kisahlah berapa harga dia. Aku best je. Aku menghargai bukan atas barang tapi apa orang dia. Jajan satu. Letih lah aku nak buat jajan nanti. Okay, bos. Itulah dia korang. So sorry kalau ada kurang dari saya dan Adam pada hari ini. Kita jumpa lagi. Ibu aku nak ni outro dah. Outro. Okay, so itu sahaja daripada kita orang berdua. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Di next content. Jangan lupa support Adam dan Fadam, ya. Bye. Bye. Assalamualaikum.